Sementara itu, Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air memandang serius teguran laporan Ketua Ordi Negara berhubung pengurusan air negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof berkata kementeriannya diketuai Timbalan Ketua Setiausaha Datuk Mat Zaidi Mohamad Karli akan ambil tindakan setiap teguran diberikan. Kita memang dah ada tim untuk melihat segala laporan dan kita akan mengambil tindakan atas segala teguran. KSU kita dah ada. So KSU sendiri yang akan mengetuai untuk pastikan segala teguran audit diambil tindakan dan diharapkan tidak akan berulang untuk masa-masa akan datang.